Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani, ketemu lagi dengan saya dengan Gus Tomian. Semoga video di kali ini bisa bermanfaat buat teman atau buat petani yang lain. Di sini Gus Tomian akan berbagi pengalaman seputar pertanian, cara meracik obat pemusnah rumput liar ampuh mematikan semua jenis rumput. Apapun jenis rumputnya yang ada di ladang kita, mati seketika dalam hitungan jam. Benar-benar ampuh tanpa racun kimia. Solusinya adalah ibu rumah tangga. Di sini Gus Tomian akan tunjukkan bahan yang digunakan atau bahan yang sangat digunakan. Yang pertama, kita memakai atau Gus Tomian memakai garam kroso atau garam dapur, yaitu bahan yang utama. Gus Tomian memakai garam kroso atau garam dapur. Sudah jelas, yaitu bahan utamanya. Lanjut, kita bahan yang kedua. Di sini Gus Tomian memakai adalah cuka dapur yang bermerek Deep Bliss, yaitu bahan yang kedua. Sudah terlihat kan? Di depan ini, yaitu bahan yang keduanya, kita atau Gus Tomian memakai cuka dapur atau bermerek Deep Bliss. Bahan yang ketiga atau bahan yang selanjutnya, Gus Tomian memakai adalah Daya atau serbuk Daya. Ini ya teman, yaitu adalah bahan yang ketiga atau bahan yang selanjutnya. Bahan yang keempat, di sini Gus Tomian menggunakan yaitu adalah clean. Adalah clean cair buat untuk mencuci baju ini. Satu. Bahan yang kelima, di sini Gus Tomian memakai adalah sabun colet atau sabun krim. Ini ya, yaitu bahan yang selanjutnya atau bahan yang kelima. Sudah jelas? Bahan yang terakhir atau bahan yang keenam. Di sini Gus Tomian memakai adalah sunlight atau sabun sunlight. Nah, di sini Gus Tomian memakai bahan-bahan yang sangat sederhana. Solusinya adalah ibu rumah tangga. Di sini Gus Tomian akan berbagi pengalaman, yaitu cara meracik obat pemusnah rumput liar ampuh mematikan semua jenis rumput yang ada di ladang kita. Apapun jenis rumputnya yang ada di ladang kita, mati seketika dalam hitungan jam. Solusinya dari bahan ibu rumah tangga. Hal seperti ini belum diketahui semua orang atau semua banyak petani, atau jarang sekali diketahui semua orang. Dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana,
rumput menjadi tuntas, mati seketika dalam hitungan jam. Apapun jenis rumputnya yang ada di ladang kita, mati total. Nah, semoga video di kali ini bisa bermanfaat. Nah, oke, kita lanjut, yaitu tutorial cara meracik obat pemusnah rumput liar tanpa racun kimia. Dari bahan yang sangat sederhana, solusinya ibu rumah tangga. Lanjut, kita tutorial. Yang pertama kita tuangkan yaitu airnya ke dalam ember ini. Ini airnya, ini adalah air biasa. Ini adalah untuk ukuran 5 liter. Ini ya teman-teman, ukuran airnya yaitu 5 liter. Lanjut kita tuangkan ke dalam ember ini, yaitu airnya kita tuangkan ya ke dalam ember ini. Airnya sebanyak 5 liter. Kita tuangkan airnya. Nah, ini airnya sudah Bustomi tuangkan sebanyak 5 liter. Bahan yang selanjutnya di sini kita tuangkan terlebih dahulu, yaitu adalah cuka dapurnya yang bermerek Deblis ini. Bahan yang utama kita campurkan ke dalam air. Lalu kita buka terlebih dahulu ya, yaitu cuka dapurnya. Nah, sudah Tommy Art buka yaitu cuka dapurnya. Kita benar dulu ya itu kameranya biar teman-teman itu menjadi paham. Nah, yang selanjutnya kita tuangkan yaitu ke dalam air ini yang barusan kita tuangkan ke dalam ember ini. Kita tuangkan yaitu cuka dapurnya yang pertama. Yang selanjutnya kita aduk sehingga cuka dapurnya itu tercampur rata sama air. Kita aduk ya. Sudah rata, yaitu cuka dapurnya. Bahan yang selanjutnya, di sini kita menggunakan sunlight. Ini ya teman-teman, yaitu bahan yang selanjutnya, sunlight. Lalu kita buka kembali memakai gunting ini, yaitu adalah sunlightnya. Ini ya, sunlightnya. Lalu kita tuangkan kembali atau kita campurkan ke dalam ember ini, yaitu adalah sunlight-nya. Lanjut kita aduk lagi sehingga bahannya tercampur sama rata. Kita aduk ya sampai rata, yaitu bahannya.
sudah rata ini. Yang selanjutnya kita memakai adalah sabun colet atau disebut sabun krim. Ini ya, satu bungkus. Lanjut kita buka kembali memakai gunting ini ya teman-teman. Lalu kita campurkan kembali. Yang selanjutnya kita adukan lagi. Cara mengaduk itu kita harus merata ya, agar bahan itu tercampur dengan rata. Kita aduk. Sampai rata, ini kita aduknya sampai rata ya. Bahan yang selanjutnya di sini kita memakai atau bustomiat memakai adalah daya atau serbuk daya, yaitu adalah satu bungkus. Lanjut kita buka kembali memakai gunting ini, yaitu membuka serbuk dayanya. Nah ini sudah saya buka atau bustomiat sudah buka. Lalu kita campurkan kembali ke dalam ember ini, yaitu adalah serbuk dayanya. Lalu kita aduk kembali dengan sampai rata ini serbuk dayanya. Kita aduk sehingga agar bahan ini tercampur sama rata ya. Yang selanjutnya di sini bustomiat memakai yaitu adalah garam kasar atau disebut garam krosok. Nah di sini bustomiat memakai 2 bungkus dikarenakan kita airnya 5 liter. Di sini bustomiat memakai 5 liter ya, yaitu airnya. Kita harus memakai 2 bungkus garam krosok atau garam kasarnya. Ini adalah 2 bungkus. Lanjut kita buka kembali yaitu garam krosok atau garam kasarnya. Nah ini sudah bustomiat buka memakai gunting. Lalu kita tuangkan ke dalam ember ini. Di sini kita memakai garam krosok atau garam dapurnya yaitu 2 bungkus. Dikarenakan kita memakai air 5 liter. Kita harus memakai 2 bungkus garam krosok atau garam kasar. Lanjut kita tuangkan kembali. Yaitu adalah garam krosoknya. Lalu kita aduk sehingga garam krosok dan garam kasar itu tercampur sama rata. Kita aduk sampai larut yaitu garam kasarnya. Oke, tunggu bentar kita benar-benar dulu kameranya. Biar teman-teman itu menjadi benar-benar paham. Kita benar dulu yaitu kameranya. Oke, kita benar dulu ya yaitu kameranya.
Sudah jelaskan kameranya. Lanjut kita adukkan kembali. Kita harus sampai larut yaitu garamnya. Sudah rata ini garamnya atau sudah larut? Bahan yang terakhir di sini kita menggunakan yaitu adalah klin, yaitu adalah bahan yang terakhir yang kita gunakan. Lanjut, kita buka lagi memakai gunting ini ya, yaitu klinnya, bahan yang terakhir. Nah ini sudah Bu Tomiat buka. Yang selanjutnya kita tuangkan kembali ke dalam ember ini. Lalu kita adukkan kembali sampai merata. Kita aduk ya sampai merata ya teman-teman. Nah ini sudah jadi yaitu obat pemusnah lumpur liarnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau buat petani yang lain khususnya di luar desa ini. Jangan lupa bantu share agar teman atau petani yang lain menjadi tahu. Ini obat pemusnah rumput liarnya sudah jadi atau siap kita siramkan. Di sini Bu Tomiat memakai alat bantu ini sebagai alat penyemprot kita untuk menyemprot rumput liarnya di ladang kita. Ini ya, itu alat penyemprotnya, yaitu adalah alat bantu kita. Lanjut, kita buka terlebih dahulu, yaitu alat penyemprotnya. Lalu kita tuangkan ke dalam ini, dalam subsea tank atau alat penyemprot ini. Ini racikannya sudah jadi. Lanjut, kita masukkan ke dalam ini ya, yaitu obat pemusnahnya. Nah ini sudah penuh. Nah ini siap kita siramkan kepada rumput di ladang kita agar menjadi tumbuh bersih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman atau buat petani yang lain. Nah ini obat pemusnahnya sudah siap. Oke, kita lanjut itu cara menyiramnya. Lanjut, kita basmikan. Halo teman-teman, ini obat pemusnahnya sudah siap kita siramkan pada ladang kita, agar ladang kita itu menjadi tumbuh bersih. Lanjut, kita siramkan. Obat musnahnya sudah siap. Yang pertama kita kocok terlebih dahulu, atau kita kumpah terlebih dahulu, yaitu alat penyemprotnya ini. Kita kumpah dulu ya. Cara menyiram itu kita harus merata agar rumput liar itu menjadi mati total. Kita siram agar ladang kita itu menjadi tumbuh bersih. Kita kumpal lagi alat penyemprotnya. Lanjut. Nah, cara menyiram itu kita harus merata ya.
agar rumput itu menjadi mati total. Ini kita siram merata. Kita basmi semua ya rumputnya, agar ini kita tuh menjadi tumbuh bersih. Kita basmi semua ini rumputnya. Cukup sampai di sini untuk videonya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu share agar teman atau petani yang lain menjadi tahu. Sampai jumpa di video kami update yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.